Cenila hendak mengambil saudari Marcelina Lende menjadi istrimu dan hidup bersamanya menurut kehendak Tuhan. 2. Berjanjikah saudara untuk mengasihi dan melayani dia dengan setia, baik pada waktu suka maupun pada waktu duka, baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit, dan tidak akan pernah meninggalkan dia sampai kematian memisahkan kamu. Inilah menjadi suamimu dan hidup bersamanya menurut kehendak Tuhan. 2. Berjanjikah saudari untuk mengasihi dan melayani dia dengan setia, baik pada waktu suka maupun pada waktu duka, baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit, dan tidak akan pernah meninggalkan dia sampai kematian memisahkan kamu. Apakah saudari Marcelina Lende mengaku dan berjanji, aku takkan pernah melupakan itu. Kita berdua berdiri di depan altarnya, mengucapkan ikrar janji suci. Ku ambil cincin pernikahan yang telah ku sediakan dan ku pasangkan di jari manismu. Hatiku sungguh bahagia.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan melaksanakan peneguhan atau pemberkatan nikah bagi kedua mempelai ini. Kaya mengundang kedua mempelai untuk berdiri, menjawab secara jujur, tulus, ikhlas dengan suara yang lantang atas pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertanyaan yang pertama ditujukan kepada mempelai laki-laki. Mengakukah saudara Martin Mila hendak mengambil saudari Marcelina Lende menjadi istrimu dan hidup bersamanya menurut kehendak Tuhan? Dua, berjanjikah saudara untuk mengasihi dan melayani dia dengan setia, baik pada waktu suka maupun pada waktu duka, baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit, dan tidak akan pernah meninggalkan dia sampai kematian memisahkan kamu? Apakah saudara Martin Mila mengaku dan berjanji? Martin Mila menjadi suamimu dan hidup bersamanya menurut kehendak Tuhan. Dua, berjanjikah saudari untuk mengasihi dan melayani dia dengan setia, baik pada waktu suka maupun pada waktu duka, baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit, dan tidak akan pernah meninggalkan dia sampai kematian memisahkan kamu? Apakah saudari Marcelina Lende mengaku dan berjanji? Ya, dengan segenap hatiku saya cincin yang tak berujung dan tak berpangkal ini akan dikenakan di jari kedua mempelai sebagai bukti cinta kasih di antara mereka. Lina Lende, dengan sepenuh hatiku, aku kenakan cincin ini di jari manis dengan sebagai bukti tanda cinta kau. Anugerah yang dia beri padaku. Martin Mila, kenakan cincin ini di jari manismu sebagai bukti cinta kasihku kepadamu. Saudara-saudara jemaat yang hadir di sini menjadi saksi dari pengakuan dan janji saudara-saudari. Kami menyatakan nikah saudara-saudari ini adalah nikah Kristiani yang sah dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Apa yang telah dipersatukan oleh Allah jangan pernah dipikirkan untuk diceraikan oleh manusia. Hiduplah menurut pengakuan dan janji. Hayatilah nikahmu dalam kasih Kristus Yesus dan terimalah berkat dari Allah. Arahkanlah hatimu ke sorga dan terimalah berkat dari Allah. Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih memberkati kamu, menyertai kamu dengan rahmatnya seumur hidupmu, dan menyertai kamu dengan Roh Kudus yang akan memenuhi rumah tanggamu dengan Roh Kudus, dan akan senantiasa menguatkan kasihmu, imanmu, dan kesetiaanmu. Amin. Bagi
Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami memuji namamu karena Bapa sendiri telah menghubungkan kedua saudara ini menjadi suami istri. Berilah kepada mereka hidup yang damai dan sejahtera dalam rumah tangga mereka. Pimpinlah mereka dengan rohmu sehingga mereka dapat menjadi satu berkat bagi jemaatmu dan bagi orang lain di sekitar hidup mereka. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, biarlah Tuhan senantiasa menganugerahkan semua yang terbaik dalam kehidupan mempelai yang berbahagia ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamanya mimpi indahmu, mimpi indahku. Biar semua yang punya HP karena abadi selamanya kini. Hanya satu saja, hanya dirimu yang kau tahu. Anak-anak HP ya, silakan kubiarkan jadi pendampingku. Walau banyak yang mencoba membuat kita saling tak percaya, jangan kita tergoda gelombang emosi yang membara dalam dada. Bagaikan surya pagi terbit di ufuk timur, sepasti itu cintaku dan harapanku. Oh, cinta-cintaku dan cintamu akan kita miliki selamanya. Dan juga Bapak Lendengomo almarhum yang diwakili oleh putra tercinta dan Ibu Nidia Gadi disilahkan menuju ke panggung. Bagi Bapak Ibu keluarga, saya silahkan langsung menuju ke sisi bagian kanan dari podium pelaminan untuk menempati tempat-tempat duduk yang ada. Ya, Bapak Mama bergerak ke sana, para penari biarkan mereka menari.
Terus, terima kasih untuk rumpun keluarga besar. Sore hari ini kami datang dengan warna yang cantik, warna kuning. Didominasi ada yang merah, ada yang biru, ada pink. Dan akhirnya kami berdua yang berbahagia, Marten Mila SPD, yang memperistrikan Marcelina Lende SPDK, di mana hari ini mereka membawa pernikahannya di hadapan Tuhan dan jemaat. Dan kita rayakan syukur bersama di tempat ini. Kepada keluarga kami silahkan untuk duduk. Mempelai dan orang tua tetap berdiri. Tetap berdiri ya, mempelai dan orang tua. Keluarga semuanya kami silahkan untuk duduk. Keluarga, berterima kasih buat anak-anak bimbingan PPA di mana hari ini telah memeriahkan secara penuh anak-anak yang tergabung dalam PPA 1 dan telah disatukan oleh kasih karunia Allah yang mulia. Biarlah dia bertata dalam hubungan kita berdua, agar kita satu, satu dalam Dia. Satukan oleh kasih karunia Allah yang mulia. Biarlah dia bertata dalam hubungan kita satu, satu.
Trusting you with my
hanya satu kekasihku. Tiada lagi ragu, ku bersamamu.
cara yang ajaib melaluimu. Ku tahu dekat atau jauh, kau selalu